Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, di sini Mimin mempunyai kabar soal rating Lesti dan Rizky Billar semalam. Kabar dari Ayah Kejora dan juga kabar dari Kak Poppy Amelia soal Leslar bilang begini. Kira-kira seperti apa kabar dan informasinya? Simak videonya sampai habis ya. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini yang mana di sini datang dari akun Instagram @yenigunawan49. Di sini dalam captionnya mengatakan, ternyata pas ini sahur pertama kali bareng suami, pantesan di YouTube Lesti Channel bikin judulnya cuma ditulis sahur pertama bareng ... tak tahunya ... itu bareng suami, katanya ya, hahaha. Ini terkait unggahan ya, postingan saat Dedek Lesti dan kakak Rizky Billar sahur bareng tuh, kakak Billar sahur bareng di rumah Dedek Lesti ya, bareng Ayah Kejora dan juga Mama Redi. Nah, siapa nih yang ingat pas momen ini? Ternyata momen ini mereka sudah halal ya sahabat, Masya Allah, Tabarakallah ya. Dimana dalam unggahan ini pun langsung banjir komentar mengatakan, dan waktu itu Dedek enggak ikutan sahur karena lagi halangan, jadi cuma nemenin suami sahur doang. Jadi jelas ya, Dede hamil bulan Mei dan nikah agama di bulan April, katanya ya. Di sini juga ada komentar lain mengatakan, abis ini ada vlog yang di take down pas Dede dan kakak nyebur ke kolam, abis Dede balas dendam nyemplungin mainan kakak, aku tenang aja, yakin mereka udah nikah. Masya Allah ya, akhirnya terjawab, katanya ya, plong rasane atiku, tulis Sabil Ziva ya. Masya Allah ya Leslar. Kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini ada unggahan dari akun Instagram @lestibilar.ofc, di mana dalam unggahannya ini mengunggah postingan dan menuliskan caption, satu kata buat foto mereka ini, katanya ya, Masya Allah, ini terkait unggahan IGSK Rivi yang mana di sini terlihat Salsha berfoto bersama Dedek Lesti dan kakak Billar ya. Menurut Mimin sih ini adalah salah satu gambaran nih kalau nanti kedepannya Baby Utun temani mamanya ya untuk show ya sahabat, kira-kira bagaimana tuh. Seperti yang dikomentari oleh akun Instagram @kusmayanti03 mengatakan, gambaran Leslar Junior ikut show bareng bundanya, katanya ya, Masya Allah, Syasha bakalan punya adik sehat-sehat ya kalian semua, Masya Allah, Tabarakallah ya. Dan lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat, di mana di sini datang dari unggahan @hip500. Di sini dalam unggahannya mengunggah postingan saat Aurel dan Dedek Lesti ya, di sini dikatakan, pokoknya ya pesan dari aku, Dedek tuh nggak usah buka Instagram, nggak usah baca komen, nggak usah baca segala macam, nggak usah dengerin kata orang, tutup kuping. Karena kalau orang hamil itu, kalau misalnya kita stres, kasihan, karena babynya jadi stres juga. Berpesan kepada Lesti Kejora nih ya, dari Aurel Hermansyah untuk Dedek Lesti, Masya Allah ya. Dimana di sini dalam unggahan Hip500 dituliskan caption, mendengar pesan dari Aurel Hermansyah, Lesti membenarkan hal tersebut. Untungnya istri Rizky Billar ini tidak termasuk yang sering melihat komentar netizen.
Ya katanya gitu, cuman kalau Dedek sih bukan tipikal orang yang suka baca juga sih. Cuek aja, ucap Lesti dalam satu video di kanal YouTube Aurel Hermansyah. Best banget ya Dedek Lesti ya. Dimana langsung banjir komentar mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih supportnya Kak Loli. Buat Dede Lesti Kejora sehat terus kalian berdua bersama baby-babynya, semoga dilancarkan persalinannya. Komentar lain juga mengatakan sayang sekali sama dua anak baik ini. Loli kelihatan tulus banget sama Dede. Semoga kalian berdua dijauhkan dari orang-orang yang niatnya yang gak baik-baik, katanya ya, sehat-sehat untuk dua bumil ini ya. Oke, kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini ada unggahan dari akun Instagram Ayah Kejora mengunggah postingannya bersama sang besan, dan di situ juga terlihat tuh ada Iqbal ya para sahabat. Di sini dalam caption Ayah Kejora dikatakan, ekspresiku samaan sama besan ya, katanya ya, Masya Allah Ayah sehat-sehat dan tentunya rukun-rukun ya sama besan kesayangan. Terlihat tuh gaya Ayah Kejora samaan ya dengan gayanya Papa Daniel, Masya Allah kompak selalu ya. Dimana langsung banjir komentar di unggahan Ayah Kejora ini, di sini mengatakan, Alhamdulillah senyum bahagia ya Pak, baktos kasadayana, katanya ya, amin. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah pemandangan yang selalu menyejukkan ya, Tabarakallah untuk Leslar ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, amin ya robbal alamin. Kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini ada unggahan dari akun Instagramnya @leslarlovers_garut. Di sini dalam unggahannya dikatakan, A'a Irfan Hakim Said, padahal yang nikah siri banyak, tapi kalian jadi heboh itu karena kalian terkenal banget, katanya ya, Masya Allah best banget nih A'a Irfan ya. Dimana langsung banjir komentar di unggahan ini mengatakan, bener banget A'a Irfan, kalau ngomongin Leslar cuan ya enggak sih, katanya ya, yuhu best banget, katanya ya. Di sini juga ada komentar lain mengatakan, seterkenal itu ya Leslar, apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan selalu jadi pemberitaan. Emang best ya Lesti Kejora dan Rizky Billar ya sahabat. Oke lanjut untuk kabar berikutnya sahabat Leslar, di mana di sini ada unggahan nih dari Kak Poppy Amalia mengunggah postingannya bersama Dede Lesti Kejora dan Rizky Billar semalam ya. Di sini dalam unggahan Kak Poppy Amalia dituliskan caption, bahwa kekuatan doa adalah energi terbaik yang dimiliki manusia karena melibatkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh doa yang baik akan kembali kepadamu. Kata adalah doa, yuk doakan yang baik-baik untuk siapapun pagi ini. Lesti Kejora, Rizky Billar, selamat pagi Indonesia. Aku kirimkan doa untuk kalian semua, semoga sehat dan berkah hari-harimu ya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah ya Teh Poppy Amalia yang selalu sayang dan tentunya mensupport Leslar ya sahabat. Dimana diunggahan Kak Poppy Amalia ini banjir komentar mengatakan, Bismillah, semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menembarkan energi positif. Di sini juga ada komentar lain mengatakan, semoga sehat-sehat selalu buat Mbak Poppy dan Leslar kesayangan. Masya Allah ya, sehat-sehat bumil, amin ya robbal alamin. Dan lanjut untuk kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini datang dari akun Instagramnya Sobat TV, di mana mengunggah postingan top 10 program TV Senin 4 November 2021 ya sahabat, untuk acara Leslar blak-blakan berada di 10 besar. Masya Allah ya, masuk rating 10 besar nih untuk Leslar blak-blakan ya, Masya Allah berkah selalu untuk Leslar ya. Dimana di sini langsung banjir komentar dari para fans mengatakan, Alhamdulillah dua anak baik ini selalu membawa berkah. Kemarin Indosiar enggak masuk 5 besar, hari ini masuk lagi. Semakin berkah Dedek dan Billar, Lesti Kejora dan Rizky Billar, Masya Allah Tabarakallah untuk Leslar ya sahabat. Tentunya doa terbaik untuk mereka, semoga selalu dalam lindungan Allah dan tentunya semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin ya robbal alamin.
Dan tentunya itu saja kabar update dari Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.